أحب لقاء الله لما أحبه سعيد شهيد قد قضى فيه نحبه Ketika Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Faqih di ambang akhir hidup beliau, beliau berkata kepada putranya Sayyidina wa Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Faqih, ya waladi, katanya, hadza jadduk Muhammad hadir, Nabi Muhammad rohnya datang menjemput aku, katanya, hadhi ummuk Fatimah hadirah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra menjemput aku, katanya. Beliau sebut satu persatu ahlul kisah, beliau sebut akabirus sahabah, beliau sebut mahaguru-mahaguru beliau yang datang. Hayatuna ayyuhal ikhwan hampir mendekati kematian, mau tidak mau kita akan pindah ke alam mereka, kita akan kembali bertemu dengan mereka, kita akan kembali bertemu dengan guru-guru kita, kita akan kembali bertemu para wali. Solat kita tidak bisa dibanggakan, puasa kita hanya puasa zahir, lebih banyak tidur dari puasanya, ibadah kita hanya ibadah lisan. Yang kita harapkan dan sekaligus saya minta siang ini di barakatil habaib ini, banyak habib-habib yang hadir, kebanyakan yang duduk di depan anda ini punya riwayat dengan Al-Habib Abdul Ghadir atau Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Faqih. Saya dengar dari guru saya sekaligus kakak saya Ustaz Saleh bin Ahmad Ali Terus, ketika beliau belajar di Embung Arab, beliau banyak bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak bermimpi Nabi Allah Khadir, kerinduan kepada Nabi memuncak, yang ketika beliau di Haramain ingin datang lagi kerinduan itu tidak datang. Boleh ditanya, beliau ada di sini. Saya mengumpulkan selama bertahun-tahun riwayat-riwayat murid-murid Al-Imamain, saya ringkas semuanya. Kalau anda baca hati mereka, betul-betul tertuju kepada guru-guru mereka, kepada mahaguru-mahaguru mereka. Mungkin ini imtiaz, kelebihan daripada pesantren Darul Hadith. Hubungan batin dengan para masyayikh sangat kuat. Kata Sayyidina Maulana Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Faqih, kenapa Nabi Muhammad SAW pendidikan beliau dengan sahabat berhasil? Sahabat-sahabat Nabi bukan takut kepada mati, mengejar kematian, syahid mereka harapkan. Ini terjadi karena murabbi, karena pendidik yang mendidik mereka, Maulana Muhammad. Apa rahasia pendidikan Nabi? Kata Sayyidina Al-Walid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajar dengan zahir, tapi batin Nabi Muhammad juga mengajar. Saya baca di Ba'dul Kutub, apabila seorang aulia mendapat maqam yang sangat tinggi, kemudian dikumpulkan maqam-maqam para wali, dijadikan satu, tidak bisa membandingi satu detik ketika satu sahabat Nabi Muhammad bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, banyak ulama di belakang saya, banyak masyayikh. Saya mohon maaf berbicara karena saya diperintahkan oleh ibunda saya, afwan. Sebetulnya sudah ada akhuna Al-Habib Abdul Ghadir Khalifatul Walid yang sudah berbicara, sudah bertawassul, sudah beribtihal. Hilangkan ego anda sesaat-saat ini. Anda orang kaya di rumah, jadi orang miskin di sini. Anda alim, tolong jadi bodoh sebentar. Anda punya nasab, hilangkan nasab sebentar. Berdoa bersama saya. Saya juga saya hilangkan ego-ego saya. Tolong berhenti sebentar, ego diletakkan. Bersama-sama kita mohon kepada Allah, mohon kepada Hadratullah. Allahumma hannin ruhal Habib Abdul Ghadir alaina. Allahumma hannin ruhal Habib Abdul Ghadir alaina. Allahumma hannin ruhal Habib Abdul Ghadir alaina. Faruhuhu tawafatun bainakum tulahidul kulla fala tamtaru. Kata Sayyidina Al-Walid, setiap hal, setiap majlis, faruhuhu tawafatun bainakum
تلاحظ الكل فلا تمتروا. Ruh Al-Habib Abdul Qadir, kata Sayyidun Al-Walid, apabila telah diadakan upacara haul, berkeliling mengelilingi semua yang hadir, menyentuh batin-batin yang hadir, memohon kepada Allah. Ini doa ul-warif, doa ul-arif, doa ul-wali, doa sahibul hal. Beliau tidur 3 jam, ayuhal hadirun, hidupnya hanya mengajar, mengoroknya membaca la ilaha illallah. Mimpinya Rasulullah wa ahlu baitih wa akabiru sahabatih. Orang seperti ini pantas ditawassuli, pantas dijadikan perantara, pantas dijadikan wasitah. Siapa yang ada hajat, hadirkan di barakatil Habib Abdul Qadir, bi syafaatil Habib Abdul Qadir, bi karamatil Habib Abdul Qadir. Semua yang ada hajat biiznillah diijabah oleh Allah. Gabul, gabul, gabul bi barakatil Habib Abdul Qadir. Ya Syekhana al-Qutub, qum ahdir karamah, ta'am ahdir karamah, ta'am أحذر كرامة تعم يشفى بها من سقم, يشفى بها من سقم. ونقف هذا الموذين kuatkan ikatan anda kepada Al-Habib Abdul Qadir, terutama para santri, wa khalifatu Sayyidina Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Karena kalau tidak ada Sayyidina Al-Walid, tidak ada khol ini saudara, tidak ada murid-murid begini banyak, tidak ada orang hadir begini banyak. Sayyidina Al-Walid betul-betul menjadi Al-Waladul Bar, yang menjalankan ajaran ayahnya, menjalankan ajaran orang tuanya, menghidup-hidupkan nama Al-Habib Abdul Qadir. Kalau tidak ada Al-Habib Abdullah, tidak ada Al-Habib Abdul Qadir. Karena Al-Habib Abdul Qadir khumuli, beliau tidak mau dilihat orang, yastur nafsah, tidak mau nampak di depan orang. Seandainya tidak ada Habib Abdullah, tidak ada orang mengenal Al-Habib Abdul Qadir. Wa bi barakati Sayyidina Al-Walid. Kalau Sayyidina Al-Walid, lain lagi wilayahnya. Beliau orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Setiap kalimat beliau ucapkan hadithu Rasulullah. Setiap masalah beliau bertawassul kepada Rasulullah. Yashhaduhu man hadar wa man ghab. Kalau beliau ingat Nabi, berlinang-linang air mata beliau. Apa wasiat Al-Habib Abdullah? Murid-murid saya ini sebagian, katanya, ta'aluknya kepada gurunya kurang. Tolong hidupkan ini. Ulama banyak, ulama sangat banyak, tapi ahlullah sangat sedikit. Al-Habib Abdullah ahlul zahir wal batin. Al-Habib Abdul Qadir ahlul zahir wal batin. Anda datang ke sini, saya yakin punya permohonan, punya keinginan, punya doa yang tersimpan, punya masalah yang terpendam. Mungkin anak anda belum ada jodoh, mungkin ekonomi, tapi yang terpenting kita bertawajuh juga agar negara Indonesia ini dikembalikan mahabbah kepada para ulama, dikembalikan ihtiram, perhormatan kepada ulama. Sejarah membuktikan militer tidak akan bisa mengamankan negara kalau tidak dibantu oleh para ulama. Ditambah lagi ahlul batin mengatakan selain ulama, doa ussalihin, doa orang-orang soleh ini ikut mengamankan negara. Doa, sebab doa langsung bersambung dengan Tuhan, langsung bersambung dengan Allah. Mudah-mudahan kita tidak mendengar lagi ada ulama dibunuh, ada ulama dibantai, ada ulama ditahan, ada ulama dicaci. Saya bukan orang politik, tidak mengerti politik dan tidak ingin bicara politik. Saya hanya bicara dari hati saya yang paling dalam, karena umat Islam adalah saudara-saudara kita. Saudara bukan hanya di alam dunia, juga saudara fi daril akhirah. Minimal kita bantu saudara kita dengan doa. Mudah-mudahan suara saya ini didengar oleh aparat pemerintah, agar mereka juga bukan tidak mengurusi, sudah mengurusi, tapi lebih baik lagi mengurusi agar tidak terjadi apa-apa yang menyakitkan hati kita, menimpa para ulama-ulama kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah bi barakatil Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih wa bi barakatil Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih wa bi barakati jami'il awliya wa barakati jami'il anbiya wa barakati jami'ir rasul wa barakati maulana Muhammad.
وبشفاعة مولانا محمد بشفاعة مولانا محمد بشفاعة مولانا محمد. Mudah-mudahan hajat kita semua diijabah. Pulang membawa barokah. Pulang membawa barokah. Pulang membawa nurul gulub. Pulang membawa karamah. Pulang membawa maksud yang telah diterima oleh Allah Ta'ala. Orang tua Anda yang sudah meninggal, kita minta juga kepada Allah agar arwah mereka mendapat barokah sahibul haud. Nenek moyang Anda yang sudah wafat, natawajjah ilallah, mudah-mudahan mendapat barakah Al-Habib Abdul Ghadir, mendapat barakah Al-Habib Abdullah. Anak-anak Anda yang belum lulus ujian digampangkan, yang belum mendapat jodoh ditemukan, rezeki yang tertutup dibuka oleh Allah Ta'ala.